Halo guys, ketemu lagi bareng Tobel di channel Dancer Official. Di video kali ini kita mau merekomendasi ini smartphone dari brand Xiaomi yang hadir dengan konfigurasi memori 8/256GB termurah untuk saat ini. Seperti biasa, sebelum memasuki rekomendasi yang pertama, kita kasih bumpernya lewat dulu ya. Monggo Mas Editor. Rekomendasi smartphone Xiaomi 8/256GB termurah yang pertama adalah Xiaomi Redmi 13C. Langsung ke bagian performanya ya. Smartphone sejutaan ini dipersenjatai oleh gaming processor MediaTek Helio G85 dengan 8GB RAM dan internal memori berkapasitas 256GB. Penyimpanannya juga masih dapat diperbesar lagi hingga kapasitas 1TB menggunakan kartu microSD. Lanjut, kita ke bagian layarnya ya. Redmi 13C dibekali dengan layar cukup besar yaitu 6,74 inci beresolusi HD Plus dengan maksimal refresh rate di 90Hz, brightness-nya di 600 nit, serta sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Nah, untuk foto-foto, Xiaomi Redmi 13C ini mengadopsi konfigurasi triple kamera dengan rincian kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan 0,08 MP depth sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi di 8MP. Next, untuk baterainya, dia berkapasitas di 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt melalui port USB Type-C. Fitur menarik lainnya yaitu dari perangkat ini meliputi Wi-Fi dual band dan juga side fingerprint serta face unlock dan NFC. Rekomendasi smartphone Xiaomi 8/256GB termurah berikutnya adalah Poco C65. Secara spesifik, seri ini sangat identik dengan Xiaomi Redmi 13C di atas, namun dijual dengan harga yang sedikit lebih murah. Untuk desainnya, beda-beda tipis lah, serta varian warnanya juga yang sedikit berbeda. Kalau Poco C65 hadir dalam dua varian warna, yaitu black dan juga purple. Sedangkan untuk Redmi 13C punya varian warna green dan juga black. Nah, untuk prosesornya sama persis dengan Redmi 13C yang menggunakan prosesor MediaTek Helio G85, sementara untuk RAM-nya berkapasitas 8GB plus 8GB extended RAM dan penyimpanan internal 256GB yang udah support microSD hingga 1TB. Nah, untuk konfigurasi kameranya, baterai dan layar serta fitur-fitur lainnya juga sama persis dengan Xiaomi Redmi 13 yang ada di atas tadi. Jadi, nggak usah panjang-panjang. Rekomendasi smartphone Xiaomi 8/256GB termurah yang ketiga adalah Xiaomi Redmi 12. Redmi 12 hadir dengan desain premium di mana back covernya menggunakan bahan kaca dan sudah mengantongi sertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan juga cipratan airnya. Dari segi visual, Redmi 12 menggunakan panel IPS LCD 6,79 inci Full HD Plus dengan maksimal refresh rate di 90Hz. Serta mode baca untuk mengurangi cahaya biru dan kelelahan mata. Next ke spesifikasi utamanya, smartphone ini diotaki oleh chipset MediaTek Helio G88 yang dikombinasikan bersama 8GB RAM plus 8 external RAM, serta internal memori berkapasitas 256GB. Untuk storage tersebut masih bisa diekspansi lagi menggunakan slot SD yang mampu menampung hingga kapasitas 1TB. Nah, kemampuan kameranya juga tergolong sangat keren nih untuk smartphone dengan harga di bawah 2 jutaan.
Smartphone ini mengadopsi setup triple kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga 1,8 megapiksel kamera depth sensor. Lalu pindah ke bagian dayanya, Xiaomi Redmi 12 ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt melalui port USB Type-C. Nah, untuk rekomendasi smartphone Xiaomi 8256GB termurah yang keempat adalah Poco M6 Pro. Smartphone 2 jutaan ini hadir dengan panel Flow AMOLED 6,67 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan juga hingga 1300 nit. Gorilla Glass 5 dan juga serta memiliki bezel yang tipis di keempat sisinya. Soal kamera, Poco M6 Pro ini mengandalkan kamera utama 64MP yang mampu merekam video dalam format 1080-60fps serta didukung oleh teknologi stabilisasi ganda, OIS dan juga AIS untuk hasil video yang lebih stabil dan juga smooth. Smartphone ini juga masih dibekali dengan lensa ultrawide beresolusi 8MP untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Pindah ke dapur pacunya, Poco M6 ini dipersenjatai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultra yang ditancapkan bersama 8GB RAM dan internal memori sebesar 256GB yang mendukung microSD hingga 1TB. Nah, untuk fitur-fitur menarik lainnya yaitu terdapat IP rating 54, in-display fingerprint, 67 watt turbo charging, infrared blaster, dan juga NFC multifungsi. Lanjut ke rekomendasi smartphone Xiaomi 8256GB termurah berikutnya adalah Xiaomi Redmi Note 13 4G. Meskipun jadi yang paling murah di jajaran yang tadi-tadi, Redmi Note 13 series ini tetap menghadirkan spesifikasi yang bagus dan juga fitur-fitur yang lengkap, mulai dari dual speaker stereo, sertifikasi IP54, infrared blaster, in-display fingerprint, dan juga NFC. Untuk kualitas visualnya juga sangat baik dengan menggunakan panel bertipe AMOLED dengan tingkat kecerahan hingga 1800 nit serta memiliki refresh rate di 120Hz. Dan dia juga sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Masuk ke dapur pacunya, Xiaomi Redmi Note 13 4G diotaki oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 685 dengan RAM 8GB dan internal memori sebesar 256GB dan dapat ditambah lagi hingga 1TB via microSD. Pindah ke bagian kameranya, Xiaomi Redmi Note 13 4G mengandalkan kamera utama beresolusi 108MP PDAF yang didampingi kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, dia beresolusi di 16MP. Lanjut ke rekomendasi smartphone Xiaomi yang 8256GB termurah yang keenam adalah Poco X5 5G. Langsung ke bagian performanya ya, smartphone 2 juta ini ditenagai oleh chipset 5G besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 695. Prosesor 5G ini tersebut didukung oleh 8GB RAM dan penyimpanan internal 256GB yang dapat diperluas lagi hingga 1TB menggunakan microSD. Pindah ke bagian layarnya, Poco X5 ini menggunakan panel berjenis AMOLED 6,67 inci Full HD Plus serta sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3.
Layarnya juga sudah support high refresh rate 120Hz dan mendukung sentuhan resolusi super yang memberikan kontrol game yang lebih presisi. Next ke kameranya, Poco X5 ini menggunakan kamera utama beresolusi 48MP yang untungnya smartphone ini masih dibekali dengan lensa ultrawide 8MP untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Lanjut, untuk fitur-fitur top lainnya yaitu adanya sertifikasi IP53, sensor gyro hardware, 33W supercharge, infrared blaster, dan ada juga NFC. Oke, nah seperti itulah HP-HP Xiaomi dengan RAM 8 256GB termurah yang ada untuk tahun ini ya. Semoga rekomendasinya bermanfaat dan juga sesuai dengan keinginan kalian. Mau dibikin video apa lagi silahkan komen-komen aja di bawah. See you next video dan juga Denzel Pusat HP dan Laptop.